kameramen kita. Oke, coba lihat. Kita bagi dua ini. Oke, lanjut. Yang kedua. Sambung pucuk durian. Aduh. Ini roboh terus, mirsa. Belum, ini baru pemula. Yang penasaran. Tentang ya wis. Tepat yang kuat. Oke. Dia nunggu tutupnya, tutup atas. Nah, ini saya akan nyoba. Oke, tanaman berikutnya. Aduh. Bawah. Oke, coba lihat.
Kita bagi dua ini yang tadi cabang. Kita masuk kanan terusnya. Ora, si enak emang hasilnya. Seperti itu langsung. Kita ikat berdoa saja, mudah-mudahan bisa berhasil. Karena jujur saja ini baru pertama kali melakukan percobaan sendiri. Oh ya sahabat, sedikit penjelasan itu kenapa daun yang dipotong itu seperti itu. Jadi tujuan saya untuk memudahkan kresek ketika dimasukkan ke dalam batang yang entres tadi itu lebih mudah gitu. Kalau panjang-panjang kan susah. Jadi dipotong-potong kecil. Oh, iya, ini kameramen kita. Kita lihat. Iya kok. Nih juga lihat. Kenapa di video-video sambil cukup durian harus ditutup, karena ini membutuhkan kelembaban, jadi agar suhu tanaman itu lembab menggunakan mancing atau memacu pertumbuhan entres-entres yang ditanam. Disambungkan ini.
Ini juga untuk menjaga agar air tidak masuk dalam sini. Cukup ya. Ini agak mereng, jadi agak susah juga nih aku nge-groupinya. Oke, jadi sip. Nanti tinggal ada yang satu lagi tuh, percobaan yang satu lagi.